Kita unboxing. Barangnya seperti ini, kita buka. Ya, kita cek kelengkapannya dulu. Ini garansi kartu garansi. Tidak ada kabel-kabel. Tidak ada kabel ya, kabel-kabel tidak ada, kabel charger atau kabel apa tidak ada. Sekarang kita buka ini. Enteng banget kayaknya. Nyala bentar saja, habis itu mati. Kita coba charge ya, kemungkinan baterainya habis nyala. Warnanya sudah hijau ya, warnanya sudah hijau. Kita coba tes, matiin. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Sebelumnya kita sudah apa itu namanya, sudah download aplikasi lewat Google namanya VueOn. Kemudian kita masuk pakai alamat email, kemudian kita sudah masuk ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, contohkan ini. Kelihatan ya. Ini kita coba maju. Tuh, ke atas. Ke bawah. Samping kiri. Samping kanan. Oke ya. Ini nyala. Connect. Ini tempat charger. Ini ditarik juga bisa. Tuh, jadi tongsis. Nah, ya. Kita coba dulu.
kita coba nyalakan, pencet tombol on kira-kira 3 detik. Nah, udah nyala, langsung connect. Kalau mau anu ya, download softwarenya, namanya aplikasi VUON atau VCool. Normal, buat kiri kanan, atas bawah. Buat tongsis juga bisa, kita tarik ini. Oke, normal, tidak ada masalah. Mau buat rekam, 1, 2, 3, kita tombol pencet, ya kita pencet yang paling bawah. Buat rekam, sampai apa itu namanya, langsung bunyi tit gitu. Ini udah ngerekam ini. Kelihatan kan warnanya jadi merah. Ini ngerekam. Matiin. Oke. Nyala kedip-kedip di sini. Oke, gitu aja. Terima kasih.